Cafe DAI News Update. Sobat Cafe DAI, pemerintah telah menetapkan upacara HUT Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia tingkat nasional pada 17 Agustus 2024. Perayaan upacara bertajuk Nusantara Baru Indonesia Maju tersebut akan diadakan di dua tempat sekaligus, yaitu Istana Merdeka Jakarta dan Istana Garuda IKN Kalimantan Timur. Upacara pengibaran bendera di IKN dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, didampingi Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan mengikuti upacara secara daring di Istana Merdeka Jakarta. Selanjutnya, perayaan HUT Kemerdekaan RI di Jakarta akan dimeriahkan dengan hiburan rakyat. Melansir Antara, berbagai persiapan terus dilakukan pemerintah agar pelaksanaan upacara perdana di IKN berjalan lancar. Beberapa di antaranya adalah pengerjaan lapangan upacara Gedung Istana Negara, serta memastikan aliran air bersih tersedia dengan baik. Secara umum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN mengungkapkan Istana Negara di Nusantara Kalimantan Timur bisa fungsional pada akhir Juli 2024. Cafe DAI News Update.